Dari bumi raja-raja, negeri seribu pulau, kami Persit Kartika Chandra Kirana, ranting GE1 Denkav 5, PD16 Patimura, mempersembahkan sebuah mahakarya, kreativitas dalam mengkreasikan dan memodifikasi sarung palikat menjadi karya busana yang stylish dan modern. Inilah busana pesta Tanimbar Siwa 5. Di tangan kreatif Ibu-Ibu Persit Kartika Chandra Kirana, ranting BS1 Denkav 5 PD16 Patimura, sarung kini tidak hanya didominatif para kaum pria atau sebagai pakaian beribadah saja. Sarung bisa digunakan sehari-hari di acara santai maupun resmi. Cara memakainya yang simpel dan bahannya yang nyaman, serta motif yang beragam di seluruh Indonesia, membuat Ibu-Ibu Persit Kartika Chandra Kirana, ranting BS1 Denkav 5, PD16 Patimura, antusias mengembangkan kreativitasnya dalam memodifikasi sarung sebagai bahan utama untuk dikembangkan menjadi busana yang stylish, modern, dan fashionable. Dalam kesempatan kali ini, kami memadukan bahan sarung palikat dengan bahan tenun ikat khas Tanimbar. Pembuatan busana ini tidak meninggalkan ciri khas Provinsi Maluku itu sendiri. Konsep busana pesta sarung palikat Tanimbar Siwa 5 memadupadankan etnik dari sisi bahan tenun khas Maluku dan modern dari sisi motif bahan sarung palikat, serta fashionable yang terdapat dari sentuhan peletakan komponen-komponen dari payet yang unik dengan menampilkan sisi glamor dari busana ini. Sedangkan untuk modelnya, semua dirancang mengacu pada satu tema besar, modern dengan gelombang, kerut, lipat, dan lain-lainnya. Untuk warna busana yang dirancang oleh Ibu-Ibu Persit Kartika Chandra Kirana, ranting BS1 Denkav 5 PD16 Patimura ini mengambil dasar warna hitam dan biru. Warna biru memancarkan kesan profesional dan kepercayaan diri bagi wanita Indonesia. Adapun warna hitam memberi kesan elegan serta keanggunan. Kami persembahkan busana sarung palikat Tanimbar Siwa 5, hasil kreasi Ibu-Ibu Persit Kartika Chandra Kirana, ranting BS1 Denkav 5 PD16 Patimura. Lawamena haulala, maju terus, pantang mundur.